Saudara, seorang pemuda di Padang, Sumatera Barat diringkus satuan reserse narkoba yang sedang setengah sadar karena mengonsumsi sabu. Petugas melakukan penggerebekan di sebuah rumah di Padang Utara, Kota Padang pada Jumat malam. Petugas mengamankan seorang pemuda yang sedang dalam pengaruh sabu. Pemuda ini mengakui perbuatannya dan menunjukkan tempat ia menyimpan sisa sabu miliknya. Berdasarkan keterangannya, petugas kemudian mengejar pemasok narkoba. Petugas kemudian berhasil meringkus si pemasok yang merupakan pengedar narkoba untuk daerah Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Itu kan yang diambil tadi. Selanjutnya kita melakukan interogasi dan barang itu dibeli dari mana, kemudian ditunjuklah yang berinisial N alias B. Nah, kemudian kita melakukan pancingan bagaimana bisa hadir untuk membeli lagi. Nah, kemudian memang pada saat itu dia datang sambil membawa